Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita masih berada di bengkel KJB 4x4 punyanya Om Pipin, Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barabai. Yang kita akan videokan hari ini adalah mobil Ford Ranger. Ford Ranger yang sudah lama di sini, sekarang sudah selesai. Di video sebelumnya juga di Project Bengkel 19 itu sudah saya ada videokan ya, proses dari pembuatannya Ford Ranger ini. Dan ini penampakan dari mobil-mobil yang masih on progress. Seperti yang warna putih ini adalah Toyota Hilux yang nanti akan dibikin portal Excel juga. Kayak Prado-nya punya Haji Yasir, karena yang Hilux itu juga punya Haji Yasir. FJ40 kuning sudah ada di video saya di sebelumnya, bisa dicari aja. Nah, ini dia Ford Ranger yang dimodifikasi untuk kerja teman-teman, yang untuk ngejar durability. Jadi sebelumnya kita lihat dulu ini proses pembuatannya di video sebelumnya. Bisa dilihat ini kaki-kakinya semuanya ini full VX 80 ya, cuma nanti shock breakernya tuh diganti saat finishing, nanti diganti punya Provender. Lalu ini dalaman kargonya, nanti ini akan diisi spare part, macam-macam lah, alat-alat, kunci-kunci dari mekanik. Nah, ini mesinnya 13B, mesin aslinya di swap menjadi mesin yang lebih apa namanya, bisa makan solar busuk. Karena bekerja di tambang, kadang-kadang solar itu kualitasnya kurang terjamin. Jadi dibuat mesinnya supaya durability-nya luar biasa. Ini kaki-kaki depan, dan kelihatan ini muffler. Mufflernya fleksibel keluar dari samping sebelah sini tanpa ada peredamnya. Nah, ini transfer case gantung dari FJ40 yang ditutup dan dibikin seperti ini. Ini cara hemat, cara kuat, dan sangat mudah pengaplikasiannya. Jadi cocok lah untuk mobil kerja. Oke, dan ini dia teman-teman video mobilnya saat selesai 100%. Oke, itu dia tadi ya teman-teman, sekilas penampakan keseluruhannya. Dan kita lihat lagi secara detail yang sudah selesai. Di belakangnya ini ada tempat penyimpanan teman-teman, yang lebih mudah diakses, dan ada kuncinya. Stop lamp belakang ini pakai pengaman jelas ya. Terus tangki bahan bakar pengisiannya di belakang. Kaki-kaki full VX seri 80 dengan shock breaker, ini punya Provender. Jadi per-pernya juga pakai punya hardtop. Lalu ini untuk bannya, ini pakai velg TR ring 15 dengan ban Simac Extreme Tracker teman-teman, ukuran 35 10,5 nih ring 15. Ini dia penampakannya nih teman-teman. Ini roof rack-nya nih nyambung seperti biasa lah, khas bikinan KJB 4x4. Nyatu jadi bumper, jadi over fender, jadi pot strip dengan sistem bolt on. Nah ini, jadi pakai lepas pasang pakai baut, jadi lebih mudah. Jadi ini tutup dari kargonya, ini pakai kunci semua biar aman. Di bahannya ini platnya itu plat aluminium tuh untuk kargonya nih. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari roll kitsnya nih. Minimalis terlihat dan fungsional. Yang jelas kuat. Dan sambungan-sambungannya ini seperti ini nih, bahannya kita pakai kromoli ini teman-teman. Nih satu nih juga lagi nih sambungannya nih. Jadi biar dilepas itu gampang. Yang jelas sambungan itu kuat, nanti bautnya tidak cepat selek.
Ini penampakan untuk bumper depan. Bahannya sih sebenarnya pipa juga, satu ukuran pipanya sama dengan roll cage. Tinggal di bawahnya itu dilapis plat-plat saja. Ya, ini untuk mengejar desainnya, saya mengejar untuk durability dan fungsionalnya aja sih. Kaki-kaki depan PX seri 80 juga. Dengan shock breaker yang pakai reservoir propender. Kemudian pernya ini per depan pakai Bundera, teman-teman, pakai punya Bundera. Arem yang jelas punya VX juga, satu paket dengan gardannya. Black depan TR aluminium bitlock. Extreme Taker 35 10,5 ring 15, teman-teman. Buat kerja aja kan bannya aja keren dah, C-Max. Kita lihat interiornya, teman-teman. Interiornya nggak ada yang dirubah, semuanya nggak sama bawaan Ranger, karena di sini bukan untuk off-road mobilnya tapi untuk bekerja, sekali lagi. Jadi dibikin sestandar mungkin. Itu mungkin yang berubah nanti konsol transmisi, karena mesin 13B ini dibikin mundur, teman-teman. Nah, ini dia. Ini ada reservoir dari provider shock breaker-nya. Kalau kemarin yang videonya itu kan masih kotor nih, sekarang sudah bersih, mesinnya sudah bersih. Tinggal dibikinkan box filter udara saja sudah selesai. Ini tangkapan angin kipas itu dibikin. Alternatornya ini baru juga, dan manifold ya dibikin tuh custom juga tuh, semuanya custom. Tanpa turbo biar maintenance-nya mudah dan tidak rewel mesinnya. Karena mobil digunakan untuk bekerja, sekali lagi, teman-teman. Tapi medannya di sana luar biasa ini ya. Biasalah jalan tambang seperti apa. Dan ini penampakan kolong bawah yang sudah selesai semua, sudah di repaint warna hitam semua. Dan ini TC-nya yang hardtop bensin, TC gantung dari FJ40, cara hemat dan kuat itu tadi. Nih bagian steering masih standar sih, gak ada yang dirubah-rubah. Ini dah, teman-teman, penampakan keseluruhan dari Ford Ranger yang dimodifikasi untuk keperluan bekerja di tambang untuk para mekanik ya, support mekanik. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.